buahnya. Kita stres ya. Ya makan aja sama penghalodo, kita hajar lagi. Untung China turun. Ya. Kalau kita mancing di spot sungai seperti ini, kondisi hujan ya udah airnya naik lagi. Kita kesusahan lagi. Ya. Tuh. Jembatan dulu ya. Nih yang kita selalu hari ini. Kalau nggak hujan seperti gini. Tuh. Tapi kalau udah hujan nih naik lagi. Kayak yang di video-video sebelumnya ya. Ini mudah-mudahan lah menang doi. Ini lagi. Kita mau turun langsung ya. Itu yang sebelah sini yang belum tuh. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Ini. Spot-spotnya ini tuh ya. Ya, nanti kita lanjut. Sekarang ada di sungai, lumayan dalam nih. Waipon tuh lihat perjuangan waipon tuh. Jadi suai-suai begini nih. Tuh sampai di suai-suai tuh proses pencarian lubangnya ya sangat sulit bos. Tapi kita lebih harus lebih hati-hati ya. Bukan untuk ditiru ya. Bukan untuk ditiru ya ini. Kita harus ini. Nih waipon sedang ada di bawah ya. Lagi menjajal spot sungai yang ininya sebelah sini nih. Mudah-mudahan ada hoki lagi nih di spot ini ya. Ini hujan lagi tuh, aduh. Dan lah ada hasil ya. Oke, nanti kita lanjut bersama Baraya Piton Cikalang. Sampai ditonton, keluarga dia tuh, sakang gue. Iya, nunjuk jeruk mah. Lihat nak itu ngalikun. Lihat nih, ya tuh, Pak Ubat lagi pencari proses pencarian tuh. Saya nyari lubang. Nih, ya. Ini ada lubang di sini. Ini lubangnya dalam air nih, ya. Kita harus lebih hati-hati, Bentar ya. Kita harus pencarian lubang ini. Ini lagi nyari lubang. Oh, dapat ini satu nih. Ya, masuk nih satu. Ini satu di sini baru sampai. Apa lubang ini luhur ke mana? Coba umpan katak. Oke, nih umpan katak ya. Lihat spotnya nih. Dan saya sekarang yang angklung. Mantap. Mantap bro. Lubangnya dalam bos. Bukan apa. Ini udah dalam ya. Lubangin dalam air. Ini misterius ya. Lubang dalam air nih, Bang. Ya, nanti lanjut lagi nih spot. Mantap, Bro. Ada yang lagi babat dulu spotnya tuh supaya kelihatan lubangnya. Tuh. Tuh. Baubat lagi babat dulu. Babat, Bah. Ini Wajajang lagi menggerek. Ini yang belum, Bah. Betul nih. Oke, spotnya seperti ini, kita harus lebih hati-hati tapi ya kalau mancing di spot seperti ini. Kita babat dulu lagi, cuman responnya nggak cepat, paling kita jur lah ya, nanti kita lanjut.